teman-teman, saya menemukan di dalam sebuah grup Facebook, yakni Paguyuban Pengepul Rosok Nusantara, ternyata rosokan seperti ini ada yang mencari, namanya silikon. Inilah teman-teman yang dimaksud dengan silikon dari Magicom dan juga dari Remote TV. Ini ada yang mencari di grup Facebook itu per kilo 2000. Dulu saya mengira rosokan seperti ini tidak laku, tapi ternyata silikon seperti ini juga laku ya. Bisa digiling terus didaur ulang juga. Ya, ini menjadi tambahan ilmu bagi kita kalau kita sedang meneteli Magicom. Seperti ini bisa dikoleksi, nanti kalau banyak ya bisa dijual entah kapan terkumpulnya. Bagi tukang setir keras, penggiling keras, silikon seperti ini juga pasti akan sering didapatkan dari remote-remote seperti itu. Untuk kondom HP, konon kabarnya juga silikon, tapi ada juga yang selain silikon, tapi saya belum menekuninya lebih dalam. Silikon yang kita maksud bukan silikon yang disuntikkan ke dalam tubuh kemudian dodone menjadi mengembang, itu bukan. Silikon yang dimaksud di sini bukan silikon yang untuk menyumpah susu supaya ketok besar, itu bukan pula silikon yang digunakan untuk sebagai silen atau sealer, itu bukan ya, tapi silikon rosokan seperti ini dari Magicom dan juga Remote TV seperti ini ternyata laku, tapi cuma sekitar 2000 lah. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman.